Doang ini. Kayak mana yang ngelirik gua? Pak, berangkat dulu, Pak. Ya udah, ada sarapan dulu aja. Di sekolah aja? Ya, oh iya. Pak. Ya, aja, Pak. Ya, ganti. Yuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Jack. Duduk dulu dari sini bentar, baru mau ngomong. Mau ngomong apaan, Pak? Kayaknya gelisah amat. Duh, aneh ya Bapak ngomongnya. Mau kawin lagi, Pak? Cocok lu. Terus mau ngomong apaan, Pak? Kok kayaknya gelisah banget. Yaudah ngomong aja, Pak. Nggak apa. Jadi gini, Bapak keterima di perusahaan gede di Bandung itu yang harusin Bapak pindah ke Bandung. Sama lu juga, Jack. Ntar semua biaya sekolah lu ditanggung sama perusahaan yang gede lagi di sono. Yang bener, Pak. Ih, tapi ya, tapi kan ini gajinya lebih gede, Jack, daripada kantor Bapak yang lama. Tapi kan, Pak. Ya udah, Pak, kita langsung dapat ya. Pak. Bandung sama bokap gue gara-gara ada tidak urusan kerjaan, jadi gue disuruh sekolah di sana deh. Seriusan? Ya, Jack, gue gak bisa ketemu lagi dong. Ya, cuma gampang kan bisa video call, aku kan nanti kalau ada video ada waktu bisa main gitu. Jadi beneran lu bakal ke Bandung? Beneran. Ya, berhubung hari ini terakhir, gimana kalau lu semua tadi sore pulang sekolah main rumah gue sekolah di perusahaan? Sampai. Ayo. Udah, nanti lagi pengen kali kayaknya nih. Gak bisa yuk. Ternyata lu lagi bener-bener gak bercanda ya, Cek? Iyalah, gua udah ngundang kalian kesini, masa gua masih bercanda? Gak mungkin lah, mending kita sekarang ngobrol-ngobrol aja sebelum gua pergi ke Bandung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih, gajan maghrib nih. Sholatlah. Ayo sholat-sholat yuk. Lu gak ikut, Bim, sama Andri sholat? Siap, Jack. Lu pulang duluan ya. Yuk, hati-hati ya. Ikut sama Andri juga nih. Ayo, Jack. Hati-hati ya. Sekalian aja kayaknya gua. Ya, hati-hati, Bim. Jack. Yuk. Siap. Lu gak pulang, Sep? Ini gua lagi mesen ojek online. Oh. Yakin deh kalau jaga online? Udah malam loh. Ya gak apa-apa, aman-aman. Lagian gue juga gak mau repotin lu, udah malam juga kan. Oh ya udah. Hati-hati, Seb. Oke, duluan ya. Yuk. Oke anak-anak, kali ini kita kedatangan murid baru dari luar kota. Silakan nak, perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, kenalin nama gue Jack, gue dari Jakarta. Salam kenal semuanya. Oke nak, kamu boleh duduk di samping Gali. Makasih Pak. Ya.
Nama lu Galih kan? Kenalin, gue Jack. Sombong banget. Eh, mana anak barunya? Iya. Kenalin, nama aing Rafael. Mana dari kapan di Bandung? Dari kemarin sore. Nama aku Siska. Nama aku Sesi. Jeng saha kamu kesini? Hah? Kamu kesini sama siapa? Oh, sama bokap gue. Gara-gara bokap gue pindah kerjaan ke Bandung, jadi gue disekolahin di Bandung. Oh. Eh, kita mau ke kantin. Mana mau ikut nggak? Boleh. Yaudah, ayo. Yup. Misi. Misi. Punten. Hah? Kalau di Sunda tuh kalau mau bilang permisi itu pakai ya punten. Punten tuh artinya permisi. Kasar tau kalau kamu asal bilang misi-misi. Oh. Punten Siska. Mangga Jack. Mangga jambu apel. Mangga tuh artinya silakan. Oh, dadah. Punten Siska. Mangga Jack. Asik. Cie-cie. Apa sih Sesi? Bercanda tuh. BTW, si Rafael sama Galih kemana ya? Kalau nggak salah di ruang musik deh. Aku nggak tahu mereka ngapain. Kalau gitu kita ke ruang musik aja yuk. Boleh. Cik atuh. Eh, Jack, sini main angklung. Kali manina, nyonya ho, angklung teh naon ye? Ye, kali gue enggak tahu angklung apaan. BTW, mau dong diajarin? Itu minta tolong Siska aja, dia jago main angklung. Oh ya, boleh aku ajarin. Nah, yang ini. Oke, ini, Jack. Oke, Siska. Ya, enggak di mana-mana, abdi teh jadi nyamuk terus, Ki. BTW udah jam 5 nih, pulang yuk, takut kemalaman. Eh iya nih, ayo balik yuk. Siska mau pulang bareng nggak? Sebenarnya mau banget sih Jack, tapi supir aku udah otw kesini. Oh ya udah, mungkin lain kali. Ya udah, hati-hati ya. Makasih Jack. Iya. Ya udah, yuk kita pulang duluan. Yuk. Yuk. Kita juga yuk. Ayo. Sekarang hubungin si Jack atau dalam mengganggu kontak dia lagi. Daripada kita ngajar-ngajar kayak gini, mending sekalian aja kita telepon bapaknya aja, sama amat ya. Nah iya ya, aduh bentar ya. Orang gak aktif. Mana ya? Yaudah, daripada kita ngajar kayak gini, apa, bapaknya telepon. Kita sholat dulu disini. Jika, Aing, Jerry. Oh, ini gitu.
pindah kota, ya apa, hidup baru, gitu, lucu, Jek. Eh, balik ke tempat, ya, punya. Kenal ini bawa curang di mana? Kat. Jer. Ya, Ma. Waktu Mama udah gak lama lagi, Mama mau kasih tahu ke kamu sesuatu. Terus udah mau begitu, Ma? Sebenarnya kamu punya kembaran. Karena Papa dan Mama cerai, jadi kamu kepisah. Kembaran kamu ikut sama Papa dan kamu ikut sama Mama. Papa, kembaran kamu di Jakarta yang namanya Jack. Mama! Eh, kalian! Halo, kalian semua! Jack! Jack! Kangen banget sama Jack. Apa kabar? Baik, Jack. Ya, kita kayaknya ngobrol sama jalan-jalan aja. Jalan-jalan santai ini kayaknya enak nih. Hey, Jack, kok lu hilang kabar gitu sih? Kenapa emang? Wah, jadi sebenarnya gini. Gue hilang kabar gara-gara handphone gue kemalingan. Habis itu Instagram gue juga kebanet. Jadi gue sekarang ada beri kabar di rumah bokap gue gara-gara lu pada juga katanya mau kesini. Hah? Itu siapa, Jack? Hah? Kenalin, Ain Jerry. Hah?